Makasih ya kalian udah jemput aku. Maaf loh ngerepotin kalian. Apa sih Din, kok ngomong kayak gitu? Kita kan sahabat, wajarlah. Iya Din, santai aja. Lagi pula, yang namanya sahabat, udah sepantasnya kita ada di samping kamu. Apalagi di masa-masa terberat kamu seperti ini. Kamu juga pasti butuh seseorang, kan? Din, kamu masih lemas ya? Mas, boleh minta tolong gendong Dinda gak? Udah, biar aku aja, gak apa-apa. Sekalian biar aku yang anterin pulang aja ya. Ar, boleh gak kalau Dinda pulang bareng aku sama Mas Will? Pengen aku bicarakan sama Dinda. Sa, udah gak apa-apa, aku aja nganterin. Please. Ya udah, tapi biar aku antar sampai mobil. Oke? Okay? Thank you, Abu. Pelan-pelan ya. Gimana caranya aku lolos dari sini? Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa sendiri kok. Kamu ulang ke kamar aja? Iya, Sal. Yuk. Makasih ya, Sal. Maaf aku udah ngerepotin kamu sama Pak William. Apa-apa, Din. Ada yang masih kamu perluin lagi gak? Kamu gak usah khawatirin aku. Bibi sebentar lagi pulang setelah antar Lilia. Jadi kalau perlu apa-apa, aku bisa minta tolong sama Bibi. Ada apa lagi ya, Sal? Aku harap kamu udah lebih tenang ya, Din. Aku cuma ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Masalah kejadian kemarin. Sebenarnya ada apa sih, Din? Apa masalah kamu? Aku dengar dari Bu Ayunda kalau di saat kejadian itu kamu sempat menyebut nama Mas.
Mas William. Biarin aja aku mati. Aku gak mau menghancurkan hidup Pak William. Boleh kamu cerita sedikit sama aku, Din? Kenapa bisa kamu sampai senekat ini? Ada apa hubungannya dengan kamu dan Suliam? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!